Mau kasih masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Informasi selanjutnya, nih kasus dana fiktif masih berlanjut nih lur. Jaksa ajukan upaya hukum kasasi terdakwa Arbain. Kayak mana tuh? Kita pantau baiklah langsung di pantauan Bang Jack. Atas putusan banding Arbain, mantan kepala desa Air Teluh Kecamatan Kumendebai Kabupaten Kerinci, Kejari Sungai Penuh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. Hal ini dikarenakan putusan banding yang diterima pada hari Senin tanggal 25 April 2022 lalu. Dalam amar putusan banding yang diterima dengan isi putusan, menyatakan bahwa terdakwa Arbain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arbain dengan kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, terdakwa Arbain diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah 77 juta lebih dengan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara. Di mana sebelumnya dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Arbain divonis pidana penjara selama 3 tahun kurungan penjara. Iqbal, JEK TV, melaporkan.